Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo resmikan rumah susun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Pembangunan rumah susun yang menelan anggaran 970 miliar rupiah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Jokowi mengakui rumah susun Pasar Rumput ini memiliki sejumlah keistimewaan. Salah satunya dibangun dengan konsep Mixed Use Development. Menurut Jokowi, keberadaan pasar yang lengkap akan memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jokowi berharap dengan beroperasinya rusun Pasar Rumput ini bisa membantu masyarakat memiliki hunian yang layak dan nyaman dengan lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Development, yaitu tidak hanya rusun yang berfungsi sebagai hunian berupa 1.984 unit tipe 36 yang ada di lantai 4 sampai lantai 25, tetapi juga rusun ini dibangun di atas pasar dengan ratusan kios pasar dan los di lantai 1 dan lantai 2, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap. Keberadaan pasar dengan fasos dan fasum yang lengkap ini memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi.